Assalamualaikum semua kepada saya punya peserta-peserta diet sihat. Okey, musim cuti sekolah dah pun bermula. Okey, pertanyaan paling banyak yang saya terima biasanya bagaimana coach nak kawal pemakanan bila musim kenduri. Okey, first, inilah orang kata musim kenduri lah masa untuk berjumpa ahli keluarga, masa untuk mengeratkan silaturahim, tapi bukanlah masa untuk anda menderhaka, makan banyak-banyak dan tidak kawal makanan anda. Okey, hari ini saya akan berkongsi dengan anda bagaimana untuk anda mengawal pemakanan anda supaya tidak terlalu naik berat badan semasa musim kenduri yang sangat-sangat banyak ni. Okey. Pertama sekali, kesilapan yang biasa ramai lakukan adalah sebab nak makan kat kenduri ni, biasa diorang akan skip sarapan. Itu normally akan terjadi. So, nasihat saya, sarapan adalah wajib kepada anda sebelum anda keluar rumah. Okay, wajib. So, ingat, back in your mind, sarapan adalah wajib kepada anda. Okay? Sebab apa? Bila anda ambil sarapan, anda dapat mengawal selera makan anda sebab anda bukan jalan dengan perut kosong. Itu penting. Kedua, selepas anda ambil sarapan, biasanya kenduri kahwin akan ada air manis, betul tak? Ada sirap bandung, ada sirap, ada cincau, ada pelbagai air manis, orange semua ada. Okey, nasihat saya jangan ambil air manis. Okey, sebab apa saya kata jangan ambil air manis? Sebab sebenarnya air manis, ya Allah, ya Tuhanku, dia punya gula, bukan sikit ya. Dia punya gula dalam tu, air gula dia tu, ya Allah, bukan setakat 10 gram, 20 gram, tapi berkilo-kilo gram. Okey. So, jangan anda ambil air manis. Cuba elakkanlah untuk ambil air manis. Okey, biasanya kenduri dia akan sediakan mineral water ataupun bawalah mineral water anda sendiri. Okey, itu penting. Kalau katakan ada tempat kenduri tu tak ada mineral water, bawa mineral water anda sendiri. Sebab itu air yang kita boleh minum. Sebab apa? Air ni bukan kita immediately kita minum. So, kita minum selepas kita punya makan. Okey. Ketiga, biasanya kalau kenduri kampung lah ataupun kenduri-kenduri di kawasan bandar yang ada caterer ataupun makanan kampung, biasanya ada buah dulu kan? Biasanya ada buah dulu. Okey. Saya nasihatkan anda, makan dahulu buah. Sebab apa? Bila anda makan buah, bila anda makan pembuka selera dengan buah dulu, jangan makan buka selera dengan krepek, dengan sebagai-bagai orang kata tapai ke apa, jangan. Bukalah selera anda dengan buah. Sebab apa? Bila anda makan buah dengan buah yang banyak serat itu akan beri anda kesan untuk lebih mengawal makanan. Tidaklah akan makan sepinggan tak cukup, dua pinggan tak cukup, tiga pinggan tak cukup. Kalau satu hari ada tiga kenduri macam mana? Ada 9 pinggan anda makan. Okey. Ingat tu, makan buah dahulu untuk anda mengambil serat dan juga mengawal makanan anda. Okey. Itu tips saya, tiga tips untuk anda kalau musim-musim kenduri ini. Satu, wajib sarapan. Kedua, elakkan air manis. Ketiga, makan buah-buahan dan keempat adalah kawal portion anda. Bukan tak boleh makan nasi. Bukan tak boleh. Boleh makan nasi je. Nasi tak bersalah pun anda untuk anda gemuk. Okey? Cara makannya, anda tahu cara makannya, portion dia satu genggam nasi saja. And then kalau kenduri saya tahu banyak sangat gulai, kawah lah, ada gulai masak lemak, ada semacam-macam gulai. Tak salah untuk kita makan. Tapi dengan cara jangan ambil kuah yang berlebihan. Sebab apa? Kuah ni sebenarnya, itulah yang ada garam, itulah yang ada perisa tambahan, itulah yang ada gula. So, kita kurangkan makan kuah, bukan tak boleh. So, biasanya ada ulam-ulaman. Kalau kat kampung memang banyak sangat ulam-ulaman, betul tak? Kalau kat kampung sangat banyak ulam. Saya akan suka kalau pergi kenduri kampung, saya ambil sama belacan sikit dan saya akan lebihkan sayur-sayuran dengan ulam-ulaman. Okey. Itu tips yang keempat untuk anda follow. Maksudnya bukan anda tak boleh pergi kenduri, bukan anda tak boleh enjoy, bukan anda tak boleh makan masa kenduri, tapi berpada. Okey. Makanan mungkin kalau ada ayam masak merah, cuba leskan dia punya kuah. Kita ambil ayam saja, kita buang kulit. Okey, itu atas pilihan anda untuk buat lebih sihat untuk anda. Sebab tiada orang akan dapat mengawal hidup anda, tiada orang dapat membantu anda kecuali anda sendiri untuk kawal makanan anda. Kalau anda terlalu mengikut nafsu makan, anda akan makan bermacam-macam. Musim kenduri ini janganlah kita terfikir untuk makan. Kita boleh juga untuk lebih sihat, untuk lebih cergas. Okey. So, itu saya tip daripada saya untuk musim kenduri sekolah ni, kenduri-kenduri di musim cuti sekolah ni. So, agar dapat memberi manfaat kepada anda dan juga kalau seboleh-bolehnya, kalau jangan makan terlalu lewat malam. Okey, itu saya tip daripada saya. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh juga terus bertanya kepada saya. Sebab dalam program saya ni, saya suka anda bertanya dengan saya. Setiap orang ada masalah berbeza. Jangan malu, jangan segan. Terus bertanya kepada saya. Jika memerlukan lagi banyak ilmu daripada saya, insyaAllah saya akan bantu anda. Jangan malu bertanya, okay?
sebab saya sangat suka orang yang bertanya. Saya akan bantu anda jika anda memerlukan bantuan. Okey, assalamualaikum dan jumpa lagi.